Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi di channel saya. Oke, so hari ni ada sedikit gula-gula yang baru sampai. Oke, so apa yang saya beli? Box. Box lah. Box untuk skuter NMAX. So sekejap yang sampai, saya baru order kemarin. Hari ni sampai ya. Semalam dia post, hari ni sampai. So, alhamdulillah lah saya sampai awal, sebabnya saya nak pakai malam ni, nak ke pergi ride laki bini dekat jeram ikan bakar. Kita unboxing saja. Unboxing dan kita saya akan pasang box ni. Box apa tu? Nak tahu box apa? Jom tengok sampai habis. Dia sangat bagus. Oi, kita tahan juga berat box dia. Okey. Saya ambil box aluminium. Box aluminium dari M2 Project. Box dia mantap oh. M2 Project. So anggaran berat dia dalam 3 ke 4 kilo lah. Anggaran ni 5 kilo pun. Pasal saya tak berani pakai rack yang panjang. Apa nama rack tu. Sebab rack tu nipis. Dah ada 2 kes patah. Mungkin sebab berat box dengan barang yang diletak dalam tu. So rack tu patah. So saya pakai rack ni lah. Rack GB ni lah. Sebab dia besi. Okay, box ni dia sampai sekali dengan tapak. So tak perlu risau lah kalau apa, beli box ni tak ada tapak. So tapak dia memang dah ada. Tinggal ikat dia. Ya, tapi mana kunci dia. Okay, so buka dia, ada klik bawah, tolak, tarik. Tadah. So kita ni apa dalam dia. Dia ada benda ni supaya barang tu tak belaga lah. Tak dengar ketang-keting besi belaga kan. So dia ada dia punya getah pedalah ni. Ok lah. Ada dua kunci. Skru dia. Skru bracket. Dengan stiker reflector M2 pedal. Ok. So ni dia punya getah. Lawa. Okay, apa lagi? Jom pasang lah pagi.
1 hour later. Okay, siap pasang. So macam ni lah rupa je. Tak besar, tak kecil, 45 liter. Okay, gini rupa. Kita ambil walk around. So macam ni, ngam tak ngam? Okay. So kalau korang nak beli, boleh cari dekat Shopee lah. Shopee. Bawah ada lock, kukuh atas dia, tolak, buka, kedap dulu. Tekan sikit kepala dia, buka dalam. Ada poket kecil, stiker keluarkan. Jadi dah buka. Ni sebiji helmet je lah, ngam-ngam. Sebiji helmet, helmet kat rumah. Tak yalah, foto. Biji dia ni, ngam. Apa reflektor pula. Okay, so macam ni lah rupanya. Alright, bong ngancam. Dia tak besar, tak kecil. Okay, so sampai sini saja video saya unboxing box aluminium daripada M2 Project, berharga RM420. So kalau korang nak beli, boleh pergi klik dekat Shopee, link Shopee lah. Okay, so sampai sini saja. Assalamualaikum. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.